Yo. Bro guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua sahabat-sahabat penonton, sahabat-sahabat subscriber. Terima kasih banyak-banyak guys yang menyokong channel aku, yang dah subscribe. Terima kasihlah. Tak lupa juga kepada yang support Surfrock handmade aku tu. So terima kasih banyak-banyak. Eh, petang ni guys ada sedikit masalah petang-petang ni. Aku keluar juga turun untuk casting haluan lagi. And hari ni guys, hari ni aku guna setup UL guys. Setup UL aku. Setup UL yang aku rasa first time aku guna UL, aku tak pernah lagi untuk setup UL ni. Setup aku guys. Setup reel daripada Daiwa guys. Daiwa Gekka Bijin and rod daripada Aji King. Rod 16. Ini semua memang setup aku set satu untuk untuk main UL. Rod 16. Semua UL lah ni. Tak ada lah brake pun aku tak guna yang poundage tinggi ya, brake pun 6 pound je ikut rod. So harap-harap ada lah kot strike ni, jom try tengok hari ni. Terbaik. So Surfrock. Surfrock pun kecil guys. Surfrock pun 3 gram. Semua aku dah kecil-kecil lah. Ini pun soft plastik pun semua pakai yang 60. Semua jadi semua nak layan UL lah. Main UL lah guys. Try tengok Surfrock pun 3 gram lah. Ish, aku ni selalu pakai Surfrock 5-6 gram kan. Ini tak tahu lah, lagi baling pun tak pergi kan. Surfrock ni aku baru buat guys. Surfrock kecil. Leader guys, leader 15 pound. Leader pun ambil yang kecil-kecil lah. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Oh, lembut ya. Loh, dia ada kat tepi ni lah. Aduh. Ah, Surfrock main cantik guys. Waduh. Dia punya dia punya ringan tak boleh nak cakap lah. Kau jangan naik pokok. Kali biru guys. Oh. Curut guys, curut. Ambil punya UL. Sampai drag pun. Aduh. Strike yang pertama guys. Strike yang pertama UL aku. Aduh. Strike yang pertama guys. Surfrock pun Surfrock kecil. Surfrock 3mm. Curut guys, curut. UL aku dah hanyir guys. Sekejap dah hanyir. Ui, ledek kena. Dah hanyir. Terbaik guys. Hanyir lah guys. Alhamdulillah. Dia tu tepi. Ada orang tu. Kat tepi tu. Yo, straight lagi. Mari.
Aduh. Aduh. Hah, alhamdulillah. Amboi. Dia punya nikmat dia lain macam, guys. Straight lagi, guys. Mantap walaupun curut. Ini tak apalah, belajar slow-slow kan UL. Dia tak boleh ambil kasar terus kan. Yang kecil-kecil dulu. Terbaik. Teruk dah sofrok aku ni. Cari-cari. Sudah cari-cari, guys. Aduh. Ya, bawa. Alah. Oh, lembaknya nak mengejoh. Lembak benar dia nak mengejoh. Lawa ayak weh. Aduh. Oh, dah putus dah. Tak boleh pakai dah. Jam tu cari terus. Curut. Memang tak dekat lah curut. Curut lagi. Meh meh meh. Curut ni kasar sikit. Thank you. Curut ni kasar lah sikit, guys. Boleh lah. Kasar lah sikit. Tapi aku nak release je lah. Hari ni aku nak release je. Kenapa ikan dah macam tu? Heh. Aku baru nak release ni. Dah hairan aku. Dia macam tu tak tak. So alright guys, masanya episod kali ni sampai dekat ni lah. Adalah straight 2 ekor. And lagi pun tak best pula guna soft rock ni. Dah pakai yang kecil tadi lah. Nanti balik buat lain lah. So far UL aku dah hanya, guys. Mantap, terbaik lah. So terima kasih banyak-banyak, guys, kepada yang dah subscribe, like, share, yang support channel aku. Terima kasih banyak-banyak. So
So saya berjumpa lagi untuk next episode. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.